Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid-murid di seluruh Malaysia dan terutamanya kepada murid-murid di SK Wakaf Baru dan SK Sungai Pinang Tumpat Kelantan. Pada video kali ini, cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua berkenaan dengan tajuk di bawah tajuk Sains Tahun 2. Baik, sebelum cikgu memulakan perkongsian dalam video kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Dan kepada murid-murid yang bukan beragama Islam, boleh membaca doa mengikut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, seperti yang murid-murid dapat perhatikan video di belakang cikgu ini. Okey, berkenaan dengan haiwan, kan ada pelbagai haiwan dalam video yang cikgu paparkan, murid-murid dapat lihat. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik yang kita akan belajar, subtopik yang kita akan belajar pada hari ini, murid-murid boleh terus menonton video di belakang cikgu ini. Okey, untuk perkongsian kali ini, cikgu berkongsi dengan murid-murid semua Sains Tahun 2 di bawah unit 4 iaitu haiwan, dan juga subtopik iaitu kami serupa dan kami tidak serupa. Okey, sebagai kepada murid-murid yang bukan murid tahun 2, boleh juga terus menonton kerana ini adalah sebagai ulang kaji untuk anda di murid di tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, semoga mendapat manfaat daripada video cikgu ini, insya-Allah. Sama-sama kita perhatikan. Okey, terdapat pelbagai haiwan yang ada di muka bumi ini, tetapi ada haiwan yang sama, ada haiwan yang serupa dengan induk dan ada juga haiwan yang tidak serupa dengan induknya. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu induk dan apakah contoh haiwan yang serupa dan juga tidak serupa dengan induknya, sama-samalah perhatikan video dan juga perkongsian cikgu pada kali ini. Baiklah. Okay, standard kandungan, pembiakan dan pembesaran haiwan. Okey, dalam video kali ini cikgu ingin murid-murid semua dapat menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai induknya dan yang tidak menyerupai induknya. Di akhir video yang murid-murid tonton kali ini, cikgu harap murid-murid semua dapat mencapai standard pembelajaran yang cikgu nyatakan pada kali ini. Baik, cikgu bersama dengan seekor harimau. Okey, jom sama-sama kita tengok. Dan cikgu nak murid-murid nyatakan adakah haiwan yang bersama dengan cikgu ini adalah haiwan yang menyerupai induknya dan haiwan yang tidak menyerupai induknya. Sama-sama kita perhatikan dulu video cikgu bersama dengan seekor harimau. Jom kita tengok. Okey. Jadi cikgu ada seekor harimau. Ha, kalau nak tahu macam mana harimau ni bersama dengan cikgu, boleh tag di ruangan komen nanti. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, cikgu nak jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan induk. Mungkin murid-murid tahun 2 tidak tahu apakah maksud induk. Okey, cikgu jelaskan pada kali ini. Baik, induk adalah bermaksud ibu dan bapa bagi seekor haiwan. Okey, untuk haiwan kita boleh panggil dia sebagai induk. Dan maksud dia samalah, ibu dan juga bapa bagi haiwan tersebut. Dalam gambar yang cikgu paparkan ini adalah gajah. Okey, gajah yang besar ni, gajah yang besar-besar adalah seekor gajah induk, ibu ataupun bapa bagi seekor gajah. Dalam gambar yang cikgu paparkan ni ada seorang kanak-kanak. Ni bukan induk bagi kanak-kanak tersebut. Mungkin kanak-kanak itu adalah memelihara gajah tersebut.
Okey. Baik. Seterusnya. Setiap haiwan yang lahir dan menetas dari telurnya ada yang menyerupai induknya dan ada yang tidak menyerupai induknya. Okey. Jadi setiap haiwan yang Allah ciptakan ada yang melahirkan anak dan juga ada yang menetas, yang bertelur. Telur je menetas. Apabila menetas, ada haiwan yang menyerupai induknya, maksudnya menyerupai ibu ataupun ayahnya, dan ada juga haiwan yang tidak menyerupai induknya. Sebagai contoh, bila dia melahirkan anak, dia, haiwan ni dia sama dengan induk dia, dengan ibu dan ayahnya. Contohlah, contoh gajah tadi. Kalau gajah, pernah tengok anak gajah, masa ibunya melahirkan anak gajah tersebut dilahirkan dan keluar sebagai seekor gajah yang mempunyai telinga yang besar macam gajah, kaki empat, badan yang besar, badan ekor yang berekor. Jadi dia menyerupai induk, ibu dan juga ayahnya. Okey, itu maksud haiwan yang menyerupai induk dan ibu ataupun ibu dan ayah. Baiklah, seterusnya kita tengok. Okey, haiwan yang serupa induk, yang menyerupai induknya. Okey, haiwan tu berbentuk dan juga saiz badannya berubah dalam proses tumbesaran. Sebagai contoh, dia tak berubah dari segi fizikalnya, maksudnya kaki, bila lahirkan kaki dua. Macam ayam kan, bila menetas telur ayam masih berkaki dua, ada ekor, ada kepak, ada paruh. Cuma yang berbezanya adalah bentuk dan saiz badan. Dia akan berubah daripada masa ke semasa, daripada kecil, besar dan sehinggalah dewasa. Tetapi masih menyerupai induk ataupun ibu dan ayahnya. Dia akan berubah dari segi bentuk dan saiz badan dalam proses tumbesaran. Jom kita kenal pasti haiwan yang serupa dengan induknya, yang menyerupai induknya. Yang pertama iaitu badak air. Okey, badak air sebelah cikgu ni, badak air yang besar ni adalah induknya ataupun ibu ataupun ayah bagi seekor badak. Sebelah cikgu, sebelah kiri cikgu, iaitu anak bagi badak air. Bila dilahirkan serupa dengan induk, mempunyai empat kaki, okey, mempunyai mata, mempunyai hidung, dan badan tu kulit pun lebih kurang sama warna, cuma berbeza dari segi saiz. Okey, contoh lain cikgu bagi. Okey, tadi badak air adalah haiwan yang melahirkan anak. Sekarang cikgu bagi contoh haiwan yang bertelur. Haiwan yang bertelur masih lagi serupa dengan induknya. Okey, iaitu buaya. Buaya ni haiwan yang bertelur, tetapi dia serupa anak buaya ni serupa dengan induknya kerana setelah menetas daripada telur, anak buaya yang menetas daripada telur sepatutnya lebih kecil daripada gambar yang cikgu paparkan ni. Ini dah anak yang dah semakin membesar, tetapi dia serupa dengan induk dari segi bilangan kaki, bentuk badan, okey, kulit yang keras. Okey, tu maksudnya menyerupai induk, cuma berbeza dari segi saiz. Seterusnya kita tengok. Okay, ini contoh haiwan yang bertelur. Baik, ini haiwan yang melahirkan anak, iaitu anjing. Okay, yang di sebelah cikgu ini, di sebelah kanan cikgu, haiwan yang melahirkan anak iaitu anjing. Anjing tu induk dia. Badan dia besar. Okay, kulit pun lebih kurang sama. Dan ekor lebih panjang kan. Untuk anak dan telinga dia lebih besar sebab dia dah menjadi dewasa. Baik, yang sebelah kiri tu adalah anak bagi seekor anjing. Okey, dari segi fizikal dia sama.
mempunyai 4 kaki, kulit pun lebih kurang sama, mempunyai telinga, 2 mata, 2 ekor, cuma perbezaan dari segi size, size telinga, size ekor, okey, size badan. Okey, jadi masih lagi menyerupai induknya. Baik. Okey. Tadi haiwan yang menyerupai induk. Okey, haiwan yang tidak serupa dengan induk terdapat 4 proses utama, iaitu bermula dengan telur, telur haiwan tersebut. Seterusnya, proses yang kedua menjadi anak serangga ataupun ulat ataupun kita panggil sebagai larva. Baik, proses yang seterusnya iaitu menjadi kepompong ataupun pupa. Dan proses yang terakhir untuk dia menjadi dewasa, dia menjadi serangga dewasa dan juga sebagai induk. Okey, ini adalah proses bagi haiwan yang tidak serupa dengan induknya. Maksudnya bertelur, daripada telur berubah menjadi anak serangga ataupun ulat ataupun larva, dan bertukar daripada ulat menjadi kepompong, dan akhir sekali menjadi seekor haiwan dewasa, serangga dewasa ataupun induk. Okey, kita tengok apakah contoh haiwan yang tidak serupa dengan induknya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang pertama sekali contoh yang cikgu bagi iaitu rama-rama. Kerana rama-rama okey, membiak dan melalui bertelur, telurnya berubah menjadi larva ataupun menjadi ulat dan menjadi kepompong dan akhir sekali menjadi rama-rama induk. Ini daripada telur berubah menjadi larva, tak sama dengan induk rama-rama. Daripada kecil lagi dia tidak mempunyai sayap, dia tidak mempunyai sayap seperti rama-rama yang telah dewasa, tidak mempunyai sesungut, berubah menjadi daripada bertelur, telur menjadi ulat beluncas ataupun ulat, menjadi ataupun kita panggil larva, seterusnya menjadi pupa ataupun kepompong, dan dia akan keluar daripada sarang pupa tu dan terbang menjadi seekor rama-rama. Okey, itu bagi contoh bagi rama-rama, haiwan yang tidak serupa dengan induk. Okey, haiwan yang kedua, haiwan yang tidak serupa dengan induknya, contoh haiwan yang kedua iaitu katak. Okey, katak kita tengok di sebelah kanan cikgu. Okey, di sebelah kanan cikgu adalah katak dewasa ataupun katak induk. Okey, di sebelah kiri cikgu adalah berudu. Jadi awak nampak dia berbeza. Daripada kecil dengan katak dewasa adalah berbeza, kerana katak bertelur dan berubah menjadi seekor berudu. Daripada telur, dia berubah dalam tempoh masa berapa lama akan menjadi seekor berudu, keluar daripada telur tersebut, dan seterusnya daripada berudu menjadi seekor katak kecil, dan lama-lama kelamaan berubah menjadi katak dewasa. Jadi daripada kecil, katak ni bukannya dia lahir menetas dari telur terus ada kaki 4 macam seekor katak, bukan. Daripada telur dia menetas, dia pecah daripada telur menjadi seekor berudu, mempunyai ekor, tidak mempunyai kaki. Okey, seterusnya berubah menjadi seekor katak yang tidak mempunyai ekor dan ada kaki 4, dan akhirnya menjadi seekor katak dewasa dan tidak mempunyai ekor. Okey, kalau berudu dia hanya boleh berenang. Katak ni boleh melompat dan juga boleh juga berenang di dalam air. Cikgu harap dengan penjelasan dan juga gambar contoh-contoh yang cikgu telah tunjukkan dalam video kali ini dapat membantu murid-murid memahami dan dapat mengenal pasti
dan juga memberi contoh haiwan-haiwan lain. Selain contoh yang cikgu berikan, dapat murid-murid bagi contoh lain haiwan yang menyerupai induknya dan juga haiwan yang tidak menyerupai induknya. Jadi, jangan kita fikir semua haiwan ni daripada kecil sama dengan induk, sama dengan ibu dan ayahnya. Tak. Allah jadikan haiwan ni okay, ada yang sama dengan induk, ada yang tidak sama dengan induknya. Okey, jadi cikgu rasa untuk video perkongsian kali ini setakat ini saja. Jangan lupa like, okey, share, dan kalau anda rasa video cikgu ni bermanfaat untuk anda, boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa yang paling penting iaitu tekan butang loceng, kerana setiap video yang cikgu kongsikan anda dapat notifikasi. Okey, itu saja daripada cikgu. Kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.